Semangat. Halo coach. Halo Bevan. Halo coach. Kenalan dulu coach Ponario. Ini coach taunya lagi buka-buka medsos, lihat-lihat ada DM. Begitu dibuka, ada yang ngajakin latihan. Iya coach, itu tadi saya. Iya, karena minggu lalu tuh latihan sama Radia. Sekarang ada yang nantangin lagi, ada yang ngajakin latihan lagi Bevan ternyata. Emang Bevan latihan juga, senang main bola juga? Iya, saya senang latihan, saya senang banget main bola, coach. Masih rutin gak latihan lagi masa-masa kayak gini? Masih dong, saya pastinya rutin main bola. Di rumah juga masih latihan? Masih, saya masih latihan. Ini anak-anak bola banget ini sepertinya. Tim idolanya apa ngomong-ngomong kalau anak bola nih? Saya sih MU. Sama sama coach, coach juga MU. Tos dulu kita. Sesama anak MU. Oke, Bevan. Di rumah, tetap aktif, tetap semangat. Kalau mau ngajak latihan, jangan malu-malu. Ini DM pertama. Kalau mau ada selanjutnya, DM kedua, DM ketiga, silakan. Oke, coach. Oke? Oke, coach. Latihan terus. Ini kita akan latihan. Tetap semangat, tetap aktif. Ngomong-ngomong, udah minum Milo belum? Pasti coach, saya tuh sebelum main bola pasti saya sudah minum Milo dulu coach. Asik, oke, biar lebih fit, biar lebih aktif ya. Iya coach. Oke, itu latihan, itu lokasi di mana ngomong-ngomong di? Saya di rooftop. Di rooftop. Oh oke, nggak masalah. Mau di mana aja, mau di rooftop atau di ruang tamu kayak coach atau mungkin ada halaman. Yang penting kita tetap bisa latihan, tetap semangat, tetap aktif. Oke? Oke coach. Udah ready latihan? Sudah ready, coach. Udah siap? Ada bolanya? Lengkap loh peralatannya. Ada bola, ada pun. Oke, boleh. Punnya disimpan dulu. Oke, coach. Ya. Ya udah. Kita ke tengah lapangan dulu. Oke. Kita kombinasi latihan antara ball control dengan terakhir nanti dikombinasikan dengan passing. Ya. Ini bagian dari pemanasan, Devan. Oke? Oke. Seperti ini dilakukan. Ball control ya. Jaga bolanya tetap dalam pengawasan, dalam sentuhan. Bisa lihat, coach? Bisa. Ya. Ngerti ya pelaksanaannya? Sekarang kita mulai sebagai bentuk pemanasan. Boleh dalam 20 detik. Nanti coach yang akan kasih aba-aba mulai dan berhentinya. Devan, jadi siap? Saya begini. Saya begini 20 detik. Oke, nanti aba-aba dari coach, okay, coach ya. Ready. Oke, go. Ya. Oke, terus. Ya, 10 second lagi. Oke, cukup Bevan. Cukup. Ya, udah bagus. Sekarang pelaksanaannya masih sama, tapi coach tambahin head up ya. Okay. Nanti mukanya diangkat, jangan lihat bola terus. Sebisa mungkin. Oke, coach. Oke? Kalau sesekali nggak apa-apa, kalau bisa terus-terusan juga lebih bagus. Tapi sesekali aja supaya bola tetap dalam penguasaan. Oke, coach. Ready? Ready. Dari coach lagi ya. Oke. Oke, kita mulai dalam 3, 2, 1, go! Yes. Jangan lupa, sesekali nengok ke depan, head up. 5 detik terakhir. 3, 2, 1, cukup. Oke, good. Sekarang kombinasi sama dynamic stretching. Lihat push-nya. Gerakannya. Relax saja. Ini bagian dari warming up. Ya. Oke, good. 2 kali lagi. 7, 8. Sekarang ganti geraknya. Ke dalam. Yes. 2 kali lagi, 7, 8. Baru, lihat, bisa lihat ya, gerakannya bos. Oke. Okay. Yes, ikutin Bevan. Good, relax saja. 2 kali lagi,
7, 8, oke, cukup. Sekarang kita masuk latihan yang kedua. Lihat contoh gerakannya, Devan. Ini bagian dari ball control juga. Skipping. Ya. Bisa lihat, dengan kaki kanan stop, ambil dengan kaki kiri stop, ambil dengan kaki kanan. Oke, coba dulu. Oke, coba dulu. Ya, coba dulu, silakan. Jadi kan saya ke kanan gini kan? Ya. Terus itu? Ya. Ya, oke, bagus. Ya, perfect, kayak gitu. Kita langsung ke latihan yang kedua. Oke. Ready? Ready, coach. Sama 20 detik, aba-aba juga dari coach, oke? Oke, coach. Yes. Kita mulai ya, ready ya, dalam 3, 2, 1, oke. Mulai, Bevan. Yes. Tetap seperti tadi. Dalam pemasangan ya, bolanya. 2, 1, stop. Sesi pertama selesai. Masih semangat? Masih fit? Masih, coach. Oke. Okay. Yang kedua. Ready? Ready, coach. Oke. Okay. Kita mulai dalam 3, 2, go. Yes, good. Oh, bagus, Devan. Sambil lihat ke depan, top. Oke. Okay. Terus, bagus. Gak apa-apa, dalam penguasaan. Lihat ke depan, oke, okay, bagus. 3, 2, 1, stop. Good. Good. Luar biasa. Oke, okay. Coach suka. Karena apa? Karena bisa penguasaan bola sambil lihat ke depan. Jadi nggak nunduk melihat bola aja. Top, Evan. Oke, coach. Oke, kita masuk seri yang ketiga. Tapi sebelum itu, kelihatannya panas nih di sana. Haus nggak? Silakan minum dulu, Evan. Istirahat. Kita istirahat sambil minum. Coach juga minum dong. Minum, coach. Yes. Biar tetap semangat. Biar tetap aktif. Rest dan minum itu perlu. Supaya nggak dehidrasi. Supaya tetap semangat. Bisa tetap aktif melanjutkan latihan. Oke? Okay? Oke, okay, coach. Yes, kita masuk ke sesi yang ketiga. Sekarang, yeah. Coach minta bantuan taruh kunsnya. Kalau coach pakai okay. Marker, Bevan pakai kuns di situ. Ya? Letaknya ini. Dua kuns di depan. Satu di belakang. Kurang lebih bentuk segitiga. Kelihatan? Kelihatan, okay. Coach. Kayak gini. Yes. Ya, benar. Oke. Okay. Ya, gerakannya kurang lebih seperti tadi, tapi sekarang bentuknya V. Mengikuti bentuknya kuns, mengikuti bentuknya markernya coach. Lihat depan. Dorong. Kemudian tarik. Dorong lagi ke sebelah kanan. Tarik dengan kaki kiri. Dorong lagi. Ya. Bentuknya V. Okay, coach. Ngerti ya? Ngerti, coach. Bisa lihat kan? Gak usah buru-buru dulu yang penting pelaksanaannya. Oke. Okay. Oke, okay, coach. Lihat contoh. Sedikit aja. Jadi kan saya kan kayak gini kan? Ya, dorong. Dorong. Kemudian tarik. Tarik. Dengan kaki kiri. Kaki kiri. Iya, pindah lagi. Oke. Okay. Tarik. Dengan kaki kanan, dorong lagi. Yes, tarik. Iya. Jadi kurang lebih gitu ya. Oke. Okay. Jangan buru-buru. Yang penting pelaksanaannya dulu benar. Nanti seri kedua, seri ketiga, baru kita tingkatkan speednya. Oke? Okay? Oke, okay, coach. Yes. Ready, Bevan? Ready, coach. Yes. Kita akan mulai. 3, 2, go. Yes, tarik. Dengan kaki kanan. Terus. Oke. Okay. Good. Yes. Lagi. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Oke, okay, lebih cepat. Yes, oke, okay, lebih cepat.
3, 2, 1, cukup. Seri yang kedua, coach minta lebih cepat dan lebih aktif. Ya. Dengan sedikit langkah yang lebih cepat. Contoh. Perhatikan, kalau tadi kita hanya begini. Sekarang coach mau lebih cepat. Oh, oke, okay, coach. Yes. Lihat. Bebas, yang penting huruf V. Bisa lihat dia, Bepan? Bisa, coach. Oke. Okay. Yes, silakan ke coach-nya. Kita mulai lagi seri yang kedua. Yes, bisa boleh sambil skip sebagai awalan. Ready, kita mulai dalam 3, 2, 1, go! Yes. Oke. Okay. Yes. Bagus, Bepan. Nggak apa-apa. Ulangi lagi. Sempurnakan lagi. Good. Coba lebih cepat. Last 3 second. 3, 2, 1. Cukup. Good. Udah lebih cepat. Udah lebih cepat. Masih tetap dalam penguasaan. Bagus. Okay. Sekarang kita akan masuk ke seri yang terakhir untuk latihan yang ketiga. Oke. Masih oke? Masih oke, coach. Oke. Yes. Sambil istirahat, relax. Kita masuk yang ketiga. Sekarang lebih baik, ya. Lebih cepat dan lebih aktif. Oke? Siap, coach. Coach akan ikut. Aba-aba dari coach. Siap, coach. Oke ya, kita mulai. 3, 2, 1, go! Lebih cepat. Terus Devan, lebih aktif. Langkahnya juga lebih banyak. Bola dalam penguasaan tetap. Yes! Good, oke okay, terus. 3, 2, 1, cukup! Gimana? Capek? Lumayan, coach. Asik. Berarti latihannya serius. Kalau mau minum, minum. Silakan, Devan. Oke, okay, coach. Silakan minum. Nah, latihan selanjutnya, kita akan kombinasikan ball control tadi dengan passing. Okay. Devan bisa pakai tembok, coach juga akan pakai tembok. Untuk pertama, okay, kita nggak pakai kunz dulu. Oke? Okay. Okay? Ya, okay. Jadi kunznya boleh disimpan dulu. Yes, kunznya disimpan. Contohnya, contoh latihannya ini. One touch passing. Oke. Okay. Nanti ya. Nanti, coach. Yes. Dan gantian. Kanan kiri ya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Passingnya, kontak dengan bolanya ada di bagian tengah. Ada di bagian tengah. Jadi okay, jangan di atas atau di bawah. Usahakan kontak di bagian okay tengah. Supaya bolanya tetap datar jalannya. Oke, okay, coach. Oke. Okay. Ke posisi. Coach. Siap, Devan? Siap, coach. Yes. Sama ya, 20 detik. Oke, okay, coach. Siap. Dalam 3, 2, 1. Yes. Kanan kiri, jangan lupa. Kontrol bola. Ayo, kontaknya di bagian tengah. Sehingga bolanya nggak naik. Oke, boleh lebih keras. Oke, 3, 2, 1, cukup. Ya, jaraknya agak lebih ke tengah, Devan. Jadi jangan terlalu dekat dengan, jangan terlalu dekat dengan wall-nya, supaya passing-nya kelihatan. Dan ingat, ada di bagian tengah bola, supaya bolanya nggak naik. Ya. Oke. Oke, sambil istirahat, relax. Kalau mau minum, silakan. Terus kasih waktu. Panas nggak itu di sana?
Main coach. Makanya harus harus banyak minum, oke? Okay? Kalau udah siap bisa kembali lagi ke posisi. Oke, okay, coach. Yes. Oke, okay? Sekarang kita lakukan seri yang kedua. Ready? Ready. Aba-aba dari coach, 3, 2, 1, go! Yes. Ya, kalau susah kontrol nggak apa-apa, tapi usahakan untuk one touch. Oke, terus 3, 2, 1 cukup. Seri yang kedua, satu seri lagi. Masih oke dong, masih kuat, masih fit ya? Masih kuat coach. Dan jangan stand still, jangan diem aja passingnya, tapi juga, ya? Oke? Okay. Okay. Ya. Jadi jangan cuma. Oke, okay, coach. Tapi, aktif. Ngerti? Ngerti, coach. Jangan lupa kontaknya di mana dengan bola? Tengah. Oke, okay, good. Sekarang coba terakhir. Jangan takut salah, jangan malu-malu. Tetap semangat. Aba-aba dari coach. 3, 2, 1, go! Lebih keras, nggak apa-apa. Di tengah. Bagian tengah bola. Lebih keras lagi, Bevan. Jangan malu-malu. Yes! Oke, okay, good. Selalu susah dikontrol, nggak apa-apa. Oke, okay, terus. 3 detik terakhir. 3, 2, 1. Finish. Oke, okay, cukup, Devan. Good. Yes? Oke, okay. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Passing yang benar, kasih tekanan yang benar, lebih keras. Kalau susah, boleh dikontrol. Oke? Okay? Okay, latihan berikutnya. Kalau tadi kita one touch, sekarang kita pakai satu kali kontrol. Kontrol, passing. Kontrol, passing. Tapi tetap kaki kanan, kaki kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Contoh. Passing, kontrol, passing, kontrol, passing, kontrol. Bisa lihat, Devan? Bisa, coach. Passing dengan kaki kanan, kontrol dengan kaki kanan, passing dengan kaki kiri, kontrol dengan kaki kiri. Oke? Okay? Di posisi? Siap, coach. Oke, okay, kita mulai dalam 3, 2, 1, go! Kontrol kaki kanan, passing kaki kiri. Kontrol kaki kiri, passing kaki kanan. Oke, okay, good. Terus, nggak apa-apa, jangan takut salah. Oke, okay. Lebih keras passingnya, good, kontrolnya yang bagus, nggak apa-apa, jangan takut salah, 3, 2, 1, cukup. Ya, coach. Udah bagus, tapi ingat passingnya, tetap datar, tetap di bagian tengah bola, passing kaki kanan, kontrol kaki kanan, passing kaki kiri, kontrol kaki kiri. Kuncinya, lihat nggak? Coach. Jadi jangan pernah stay seperti ini, tapi tetap gerak supaya koordinasinya lebih gampang. Jangan cuma. Coach. Tapi lebih aktif. Jelas bedanya? Yes, coach. Oke. Kita masuk seri terakhir ya. Ready, Devan? Ready, coach. Good. 3, 2, 1, go! Yes, tetap gerak, Devan. Lebih keras passingnya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Oke. Okay. Terus gerak, oke. Okay. Oke, okay, terus. Tetap gerak. Kanan, kontrol kanan, passing kiri. Kontrol kiri, passing kanan. Oke, okay, that's good. Terus. 3 detik lagi. 3, 2, 1, cukup.
Oke, selesai seri yang keempat. Minum dulu. Coach juga masih minum. Oke? Ya, Coach. Biar tetap aktif, tetap semangat. Masih bisa lanjut? Masih bisa, Coach. Masih semangat? Masih, Coach. Oke, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Sekarang pakai cones ya. Oke. Posisinya kita pakai dua cones. Yes, posisinya sejajar. Dua. Lihatlah. Oke. Agak lebih maju sedikit. Agak lebih maju sedikit. Ya, oke. Anggap cones-nya lawan. Oke, Coach. Ngerti? Tetap sama seperti tadi, passing, kontrol, tapi kita tambahkan lawan sekarang. Pelaksanaannya, passing, kontrol, dari sebelah kanan, pindah sebelah kiri. Oke, Coach. Passing dengan kaki kiri, kontrol, pindah ke sebelah kanan, passing. Ya. Oke, Coach. Usahakan dua sentuhan. Lihat contohnya, Coach. Ngerti, Bepan? Ngerti, Coach. Jangan buru-buru. Pelaksanaan okay. Pertama jangan buru-buru, yang penting benar dulu. Oke? Okay? Oke, okay, Coach. Ya. Oke, okay. Kita mulai. Kunnya agak lebih sana sedikit. Geser ke sebelah kanan sana. Yes, benar. Oke, okay, ready kita mulai ya. Ready, Coach. Carry yang pertama. Masih 20 second. Masih sama. Kita akan lakukan 3 kali repetisi, oke? Okay? Oke, okay, Coach. Jangan buru-buru. Yang penting benar dulu untuk yang pertama. Ya, kita mulai. 3, 2, 1, go. Yes, kontrol. Anggap kunsnya lawan, jauhkan dari lawan. Passing kanan, kontrol kaki kanan. Passing kiri, kontrol dengan kaki kiri. Good, Devan. Terus. Yes, terus. Coba lagi. Oke, 3, 2, 1. Cukup. Ngerti? Ngerti, Coach. Ada bedanya, anggap itu lawan. Kontrolnya lebih jauh. Kalau tadi kontrolnya okay, hanya di tempat, sekarang lebih jauh, jauhkan dari lawan. Oke? Okay? Oke, okay, Coach. Masuk seri yang kedua, Coach juga akan ikut dulu awalnya. Ya? Oke, okay? Okay, Coach. Oke, okay, kita mulai. Ready, Bepan? Ready, Coach. 3, 2, 1, go! Yes. Oke. Okay. Lebih keras. Yes. Ingat, langkahnya juga harus lebih cepat. Oke, okay, Bepan. Good. Terus. Jaga bolanya tetap datar. Passingnya jangan lupa. 3, 2, 1. Cukup. Gimana? Udah lebih lancar ya? Lebih lancar, Coach. Dan ingat, kakinya. Oh iya. Yes. Jangan ya, cuma diam. Ya. Jangan cuma begini. Tapi lebih cepat geraknya. Oke? Okay? Oke, okay, Coach. Itu akan membantu untuk gerakan supaya lebih mudah, koordinasi kaki lebih mudah. Oke? Okay? Oke, Coach. Seri terakhir okay, Coach. Ya. Oke, okay, Coach. Ready, Bevan? Ready, Coach. Oke, okay, kita mulai. 3, 2, 1, go, Bevan! Oke, okay. Good. Lebih cepat gerakan kakinya. Yes, kontrol. Lebih cepat gerakan kakinya. Oke, okay, bagus. Kelihatan bedanya. Yes, terus. 3 detik. 3, 2, 1, cukup.
Ya, kerasa kan lebih cepat gerakannya, akan lebih mudah passingnya. Benar nggak? Benar banget, Coach. Oke. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Coach. Oke. Sekarang latihan terakhir. Latihannya masih sama, tapi Coach kasih target. Kita balapan. Dalam 20 detik, siapa yang lebih banyak? Coach atau Bevan? Berani nggak? Oke. Berani, Coach. Oke, ya. Kita challenge, ya. Oke, Coach. Oke, di posisi. Bevan, hitung sendiri, ya. Teriak, satu. Oke, Coach. Dua. Satu kali passing, hitungan satu. Jadi satu, yes. satu pas kayak gini tuh satu. Ya, satu. Contoh, jalan. Satu. Kontrol lagi. Dua. Kontrol lagi. Tiga. Ngerti? Ngerti, Coach. Hitung sendiri, ya. Oke, Coach. Tapi suaranya yang keras. Nggak boleh malu-malu, tapi juga nggak boleh cheating. Oke? Oke, Coach. Yang fair, kita ngadu, kita challenge, oke? Okay? Ini latihan terakhir. Oke, okay, Coach. Semangat, bisa? Semangat. Oke. Okay. Di posisi, ya? Oke, okay, Coach. Oke, okay, siapa nih yang lebih banyak, Coach atau Bevan? Kita lihat. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1, go! Tiga, hitung sendiri, Bapak. Empat. Aduh. Salah. Empat, hitung sendiri. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Delapan. Delapan. Sembilan. Sembilan. Sepuluh. Selesai. Sebelas. Selesai. Yes. Bapak berapa? 11, Coach. Hah? Yang benar? 11. Iya, Coach. Coach 10. Oke, selamat, Bevan. Kita lihat progresnya. Kalau latihannya benar, kalau latihannya semangat, hasilnya juga bisa kelihatan. Yes? Dan jangan lupa quick fit tadi yang penting. Kakinya lebih cepat, supaya koordinasinya lebih gampang. Capek nggak? Oke, Coach. Lumayan, Coach. Minum dulu, baru kita ngobrol. Jadi, walaupun di rumah aja, bukan alasan, bukan halangan untuk nggak aktif, untuk nggak semangat. Manfaatkan aja area yang ada di rumah. Kayak Bevan ada rooftop, Coach punya ruang tamu, dengan gerakan-gerakan yang simple tadi, kita masih bisa latihan, kita masih bisa aktif. Jangan lupa, ya, biar di rumah tetap semangat, jangan putus asa, tetap aktif, jaga kesehatan, dan jangan lupa supaya semangat, supaya aktif latihannya minum Milo, oke? Okay? Siap, Coach. Yes. Oke, okay. Kita jumpa lain kali dalam kesempatan yang beda, dalam latihan yang beda. Latihan tadi diingat-ingat, jangan pernah bosan, tetap lakukan kalau ada kesempatan. Bisa? Bisa, Coach. Yes, sekarang istirahat, jangan lupa jaga kesehatan, tetap aktif, tetap semangat. Oke, okay, Coach. See you, Bevan. See you, Coach. Bye. Dadah, Coach. Dah. Semangat.